Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Wisdom Star. Jadi ini aplikasi saya nemu di iklan dan ini gila-gilaan iklannya. Jadi ini katanya sih aplikasi ini terbukti membaik. Jadi nanti kita sama-sama buktikan teman-teman. Cuma menurut saya ini aplikasi ini menurut saya ini aplikasi scam teman-teman. Kenapa saya bilang scam atau penipuan? Nah, jadi kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya namanya Wisdom Star. Yang download sudah 100.000 orang lebih. Perasaan kemarin masih 5.000 orang. Jadi ini kita coba mainkan dulu teman-teman. Nah, jadi cepet nih iklannya gila-gilaan nih. Jadi banyak yang sudah download. 100.000 orang sudah kena prank. Nah, jadi teman-teman yang sudah download, sudah install, mending uninstall saja teman-teman. Jadi bagi yang belum download, mending ini teman-teman, bagi yang belum download, belum install, mending jangan diinstall. Soalnya kenapa? Memang keuntungannya ini kita menambah pengetahuan teman-teman. Misalnya kita tinggal di planet mana? Bumi. Masa sekali jawaban kita langsung dapat 900.000, kan nggak masuk akal nih teman-teman. Nah, terus iklannya pun banyak sekali. Lebah bisa membuat apa? Madu. Nah, dapat 100.000-an, lumayan kan teman-teman. Nah, logo apa ini? Logo McDonald. Kalau mau klaim 3-5 kali lipat, kita harus nonton ikan. Nah, terus apa hewan terbesar di bumi? Paus biru. Nah, jadi lebih kurang begitu caranya, teman-teman. Nah, setiap kita jawab pertanyaan, kita disuruh nonton iklan. Jadi ini kita nggak nonton iklan pun, nanti dia muncul iklan terus, teman-teman. Cuma kalau kita nggak nonton iklan, dia muncul iklan, cuma iklannya 5 detik. Nah, jadi ini ada uang merah melayang, teman-teman. Uang merah melayang sekali nonton iklan dapat 600.000. Sangat tidak masuk akal, kan, teman-teman. Apa warna yang berlawanan dengan warna putih? Hitam. Nah, jadi ini menambah pengetahuan, cuma kekurangannya ini, kalau mau cari cuan di sini, sayang sekali cari cuan di sini bukan solusinya. Nah, jadi ini aplikasi penipuan dan terbukti tidak membayar, teman-teman. Nah, alasan saya bilang tidak membayar, nah ini saya ada 4 juta, tadi sudah tidak masuk akal, belum kita jawab pertanyaan langsung dapat ratusan ribu. Nah, ini saya ada 4 juta, jadi saya tebus saja nih teman-teman. Bisa Dana, ShopeePay, dan OVO, dan ini ditulis nama, misalnya nama Joni. Oke, Joni, plus nomor telepon. Ini saya asal saja ya, soalnya ini aplikasi penipuan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke teman-teman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita kirim. Nah, jadi ini tebus teman-teman. Belum. Nah, jadi ini aplikasi terbukti tidak membayar, soalnya penarikannya ini dipersulit. Ujung-ujungnya disuruh jawab 25 pertanyaan. Begitu kita jawab, nanti disuruh nonton iklan. Terus alasannya banyak sekali teman-teman. Sampai jadi budak iklan, kita nggak bakal dibayar. Jadi ini aplikasi terbukti penipuan. Jadi kalau mau nambah pengetahuan, boleh juga teman-teman. Cuma kalau untuk cari penghasilan tambahan, tidak bisa di aplikasi ini, karena ini terbukti penipuan. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan install kalau mau cari uang, cuma kalau mau menambah pengetahuan nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini aplikasi terbukti penipuan. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.